Tutorial cara mentransfer data dari HP Android kita ke laptop atau PC kita. Bagaimana caranya? Berikut adalah tutorialnya. Oke, teman-teman, langkah pertama silahkan buka PC atau laptop kalian, lalu buka Google, dan di pencarian Google ditulis Nirbi Sharp ya. Nirbi Sharp, kalau udah enter aja. Nah, di sini webnya yang paling atas ya, yang webnya android.com/bettertogether/nirbi. Nah, ini gue buka dulu deh. Nah, webnya dari android.com ya, teman-teman. Nah, yang ini. Nah, di sini dia gratis ya, teman-teman, untuk install di PC atau laptop kita gitu. Nah, di sini langsung aja download get start. Klik. Nah, di sini dia langsung ke download ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah apakah ada lagi sebenarnya tombol download. Enggak ada ya, teman-teman. Dan kita install dulu. Dibuka. Sebentar. Oke, gua install dulu ya, teman-teman. Nah, ini gua install. Silahkan dibuka programnya, klik kanan open. Dia keinstall otomatis seperti ini nanti. Oke, teman-teman, installation complete ya, di close aja. Kita cek desktop dulu. Tulis di pencarian Nirbi ya, Nirbi. Nah, ini Nirbi Share from Google, diklik. Nah, ini dia tandanya kita udah aktif ya. Ini sign in juga boleh, tapi kalau tanpa sign in juga bisa ya, teman-teman. Nah, di sini saatnya kita ke HP kita. File apa yang mau kita share, lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini gue disiapkan HP gue yang sebagai sharingnya yang nanti ke PC gua. Silahkan buka aplikasi kalian ya, yang tadi di install, yang sudah di share ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, sebentar gua taruh dulu ya. Nah, misalnya gua mau sharing apa nih, file foto ya, atau file apapun itu, sama aja caranya, teman-teman. Misalnya gua di sini contoh foto lah ya, yang ada gitu, foto atau kamera lah, video yang ini. Nah, ini gua ada video nih, mau gua share ke laptop gua. Pastinya kalian sudah dibuka ya itunya ya. Di sini ada tombol berbagi, diklik aja yang ini. Nah, ini diklik. Lalu pilih berbagi langsung ya. Pilih berbagi langsung. Langsung klik lanjutkan. Nah, di sini kalau belum aktifin WiFi atau Bluetooth, silahkan dinyalakan dulu ya. Di sini gua belum nyalain. Ini berarti bluetoothnya belum gue nyalain, berarti harus aktifin WiFi sama bluetooth ya. Oke, gue balik lagi. Nah, di sini sudah ada PC gue ya, teman-teman. Pastikan aplikasi yang di desktopnya sudah dinyalain, nama PC-nya sesuai sama yang ini nih. Nah, yang ini. Oke, langsung kita klik nama PC-nya. Nah, ini dia lagi proses nih. Nah, nanti di laptopnya dia suruh accept ya, langsung terima aja, diklik. Nah, hasil diproses nih, proses pengiriman. Nah, di sini juga proses pengiriman. Nah, jadi dia lebih cepat ya, teman-teman. Dia lebih cepat daripada Bluetooth manual yang bawaan laptop gitu. Oke, teman-teman, status di HP dia sudah terkirim ya. Kita lihat. Nah, di desktop juga sama. Di sini langsung aja, kalau di desktopnya klik open. Nah, nanti dia kebuka filenya. Nah, ini file yang dari HP. Untuk filenya di mana sih? Filenya tergantung kita naruhnya di mana nih. Klik bagian setting. Nah, di sini nih, bagian ini. Berarti gue naruhnya di download ya. Kita lihat di download sebentar. Nah, ini di download taruhnya. Nah, ini udah ya, udah bagi di download. Ini filenya gitu. Berarti dari HP menggunakan aplikasi ini terkirim ya, teman-teman. Dan yang HP-nya Samsung, jadi nggak perlu pakai cara ini. Ada lagi, kalau yang pakai HP Samsung, klik anotasi di atas, itu tutorialnya. Hampir sama sih, tapi beda aplikasi aja. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.